Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Bear Tips and Tricks. Okay, channel ini adalah berkaitan dengan cara-cara untuk menjadi seorang creator, seorang YouTuber. Okay, saya akan share tentang cara-cara dan untuk menjadi seorang YouTuber. Okay, pada video kali ini adalah tentang cara-cara untuk mendapatkan 1000 subscribers dalam masa terpantas, tercepat, terlaju ke apa ke yang fastest. Okay. Tapi sebenarnya semua itu bergantung pada anda. Okay, anda dapat lakukan atau tidak itu terletak pada keyakinan diri anda dan confident diri anda. Okay, pada video kali ini adalah tips yang keempat dan kelima. Okey, untuk yang tidak tahu pada bertanya-tanya kenapa tiba-tiba tips 4 dan 5. Okey, anda boleh tengok pada video saya sebelum ini, tips pertama, kedua dan tips ketiga. Okey, kali ini adalah tentang tips keempat dan kelima. Okey, tentang tips keempat dan kelima berkaitan dengan permulaan anda atau cara anda macam mana membuat video. Okey, tips keempat adalah ruangan peribadi. Okey. Sebenarnya tak kisahlah anda buat video macam mana pun, anda buat apa-apa ke kan, ruangan peribadi anda sendiri adalah sangat-sangat penting untuk anda membuat sesuatu kerja itu dengan tiada gangguan kan, tiada gangguan apa-apa dengan keselesaan diri anda sendiri. Okey, ruangan peribadi ni tak kisahlah walaupun tempat tu anda adjust kecil ke kan, anda buat dinding ke apa, macam saya ni saya buat okey, saya ambil bilik. Okey, bilik macam ni kan. Okey, saya ambil ruangan bilik macam ni. Tapi tak kisah pada anda, anda nak membuat macam mana ruangan peribadi anda sendiri. Mungkin anda nak letak kain belakang ni, nak bagi cantik sikit. Tapi ini adalah dinding bilik saya sendiri. Okey, ini adalah ruangan peribadi saya dan tiada sebarang gangguan apa-apa. Tiada siapa-siapa yang akan masuk ganggu saya sebab ini adalah bilik peribadi saya sendiri. Okey. Okey, untuk tips yang kelima adalah cara anda membuat video itu dengan permulaannya adalah kena menarik. Okey, mesti kebanyakan kita melihat pada video-video orang lain yang video dia memang dah famous. Kita tengok tentang cara pembikinan video dia orang ni macam mula-mula permulaan video dia orang tu dia orang upload tentang memulakan video dia orang tu dengan sesuatu yang menarik, dengan video yang memang sudah menarik. Okey, maksudnya pembukaan video itu adalah kena menarik. Okey, tidak membosankan sebab itu adalah tarikan pertama yang creator ingin tunjukkan apa yang sebenarnya kandungan di video dia orang. Okey. Jadi begitulah secara mudahnya. Saya jenis yang suka straight to the point. Saya tak suka jenis portabelit nak sebab nak cakap panjang, nak cakap banyak ke apa. Okey, saya hanya straight to the point. Untuk tips yang keempat dan kelima adalah tentang ruangan peribadi sendiri adalah sangat-sangat penting. Dan tips kelima adalah cara pembikinan permulaan video itu kenalah menarik untuk menyatakan keseluruhan video kita itu adalah sangat-sangat menarik. Sebab itulah permulaannya adalah sangat menarik dan orang ingin tahu apa kandungan, apa yang seterusnya akan berlaku, macam apa sebenarnya kandungan video dia ni, kenapa menarik, sebab macam tertarik, mudah tertarik macam tu, tidak membosankan, tidak memboringkan kan. Okey, sebab kita sebagai penonton sendiri, kalau kita letakkan diri kita sebagai penonton, kita pun ingin sesuatu yang menarik dan tidak membosankan, tidak memboringkan. Begitu juga dengan orang lain yang ingin menonton video kita, dan kita seorang kreator harus mempraktikkan benda-benda yang menarik, harus menciptakan atau mereka benda yang menarik. Itu terpulang kepada anda. Okey, yang penting dalam dunia YouTube jenis yang long term ini, anda jangan pernah rasa berputus asa, anda jangan pernah rasa malas. Okey, meskipun katakanlah anda malas, okay, tapi jangan berputus asa. Sebab berputus asa ini adalah satu pembunuh bagi kejayaan manusia. Maksudnya kejayaan kita lah, kejayaan korang semua kan. Okey, jangan pernah putus asa. Jangan pernah rasa macam, alah tak ada orang tengok lah video ni, kenapa perlu buat kan? No. Jangan pernah rasa fikir macam tu. Selagi anda tak percaya, selagi itu anda kena berusaha. Okey, itu sahaja tips yang hari ini. Itu tips cara-cara untuk mendapatkan 1000 subscriber dalam masa terpantas, tercepat, terlaju ke. Okey, kita pulang kepada usaha anda. Yang penting saya berkongsi cara-cara untuk menjadi seorang kreator. Okey, itu sahaja
video untuk tips kali ini, tips 4 dan 5. Okey. Dan anda jangan lupa untuk subscribe channel ni dan jangan lupa like, komen dan komen apa yang anda ingin tahu atau ada apa kekurangan tentang video ni atau ada apa-apa kekurangan tentang diri saya. Anda boleh komen dan bagi tahu. Anda nak bagi cadangan atau kritikan, silakan. Okey, saya tidak kisah, tetapi anda jangan lupa komen apa yang anda ingin katakan. Okey. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum.